Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan channel Hai Utak Atik Apa Aja. Ini adalah potongan kayu gagang sapu yang sudah nggak kepake teman-teman, yang akan saya coba buat menjadi sebuah sendok madu, atau sebenarnya alat sih, alat untuk memudahkan kita memindahkan madu dari wadahnya ke wadah yang lain atau tempat yang lain, seperti gelas atau cangkir yang biasa untuk kita minum dengan campuran madu. Nah, ini panjangnya kurang lebih 17 cm dan diameternya 2,5 cm kurang lebih. Oke, kita langsung aja teman-teman. Ini adalah bagian kepala sendoknya dengan 4 ruas garis yang saya kasih jarak masing-masing 7 mm dan sisanya untuk pegangannya teman-teman. Untuk membuat ruas garisnya nanti kita gergaji menggunakan gergaji besi. Untuk kedalaman gergajinya kita kira-kira aja teman-teman, kurang lebih 1-2 mili. Bagian pegangan ini kita gergaji juga untuk mempermudah kita membentuk pegangannya nanti. Terus kita lebarin sedikit lagi 4 ruas bagian dari kepala sendoknya ini teman-teman. Kita rapihkan dengan cutter. Oh ya, untuk teman-teman yang belum mencet tombol di bawah ini, jangan lupa ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Oke, sekarang kita bentuk pegangannya. Oke, ini sudah saya bersihkan dengan air teman-teman. Tapi supaya lebih higienis dan steril, akan kita rendam dengan air panas.
Nah, ini hasilnya sendok madu yang sudah siap kita gunakan, teman-teman. Oke teman-teman, video kali ini mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.